Putri sulung Verdi Sambo yakni Trisha Angelica turut menjadi sorotan usai majelis hakim resmi menjatuhkan vonis mati dan penjara 20 tahun kepada kedua orang tuanya. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Trisha memberikan reaksi usai Sambo divonis hukuman mati. Ia membagikan potret Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tengah berpelukan dengan caption "Aku mencintai kalian berdua." Trisha juga mengunggah foto sebuah bangunan rumah berwarna abu-abu. Terlihat postingan itu menunjukkan potret rumah yang dikelilingi pepohonan dan juga langit cerah. Tak tahu pasti apa maksud dari postingan tersebut, sebab Trisha tak menyertakan keterangan apapun pada postingan Instagram story-nya itu. Namun, ia mengunggah foto itu tepat setelah vonis terhadap Verdi Sambo dibacakan. Banyak komentar yang memberikan semangat kepada Trisha agar tetap andalkan Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.